Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Ya, aku bingung tadi ini segmen apa. Nah, hari ini adalah hari cheat day dan aku pengen nunjukkan follow-follow seharian aku bakal makan kayak apa sih biasanya kalau dikasih kebebasan. Nah, ini aku benar-benar baru bangun jadi harus cuci piring dulu, terus rumahku ini semakin lama semakin kecil ya, lihat. Nah, udah rombok kan cuciannya, jadi harus cepet-cepet cuci. Ya, jadi saat berkosongan paling bagus minum air, jadi minum air dulu. Oke, habis itu aku kapan itu habis dapat snack ya kayak gini. Pertama kali ini saat kumpung cheating day. Rasa lemon keju susu enak. Satu lagi. Hari ini perlu beres-beres agak banyak ini ya. Jadi tak membereskan kasur dan jemuran juga. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule but they're falling hard. Selesai ngelipet. Oke, karena beberapa hari ini sibuk, akuarium juga belum tak ganti airnya. Terus mesin cuci juga agak numpuk, jadi tak nyuci sih. Seharusnya kan dipotong biar rapi ya, ini tak potong biar nyaman buat aku. Padahal akuariumku ini nggak ada CO2 ya kayak gini. Apalagi kalau misalnya aku udah pakai CO2, nak tumbuh ini gila ya. Kayaknya harus membersihkan filter gitu. Kelihatan ya. Airnya sekarang cuma segini. Kerucuk-kerucuknya lemah banget kan. Ya, kemungkinan besar ini filternya udah kotor ini. Gimana ya? Sebenarnya yang benar ya dibersihkan, cuman malasnya ini loh. Oke, ini filternya harus dicabut. Aduh. Sabarlah ikan-ikanku, habis gini filtermu akan bersih. Oke, ikan-ikan. Sabar. Oke. Ini harus dibongkarin ya. Nani? Isinya tai semua, Bung. Nah, by the way, untuk akuarium itu nggak boleh terlalu bersih. Karena kalau terlalu bersih, bakteri-bakteri yang hidup di dalam filter yang positif itu ikut mati. Jadi harus cuma diubah-ubah sedikit, dikembalikan lagi. Oke, kalau nggak jadi mati semua ikannya. Itu alasannya kenapa ternyata kalau sering cuci akuarium itu mati bakterinya, mati ya. Makanya filternya itu jangan dikubuk-kubuk kayak nyuci baju. Oke, dibilas-bilas aja. Sudah selesai bilasnya, tinggal diisi air. Oke, sekarang udah selesai nyuci, tinggal masak lagi. Paling susah adalah nyambungkan listrik lewat belakang ini.
Sudah berhasil. Oke, ternyata aku salah ingat. Ternyata ya segini ini. Kuncuk-kuncuknya lemah banget. Isinya tai semua, Bung. Buat apa saya bersih-bersih susah-susah? Sudah ganti air, habis itu harus kasih ini. Apa ini bilangnya ya? Bakteri positif. Menurutku ini penting banget, bakteri positif buat akuarium ini. Meskipun kelihatannya kayak benar-benar efek menurutku. Kayak ekosistemnya itu benar-benar terbentuk secara alami, secara biologi. Jadi kayak kuat gitu. Aku waktu dulu di Indonesia kayaknya kurang tahu tentang biologinya. Jadi pokoknya asal bersih, asal gini ya. Tapi bakteri itu penting banget. Ini anti lumut sedikit. Ini salah beli saringan. Akuarium sama ini, saringannya sama ini. Nyaringi yang kotor bentar. Sampai gak cukup jalan lu bawa akuarium publik ya. Akhirnya selesai juga. Oke, sekarang paling enggak udah akuarium udah beres, mesin cuci sedang berjalan. Sungguhan ya, karena kamarku kecil ini, aku nggak tahu lek polo-polo bisa melihat nggak. Aku jalan tuh harus sampai bongko-bongko, harus gini-gini. Malah bersih-bersih rumah pun nggak asik. Padahal aku membersihkan rumah itu lumayan seneng loh. Iya, ini apa negatif ini? Oke, jadi ini aku mau rekaman MTBG. Masuk model gini kan yang ada yang nonton nanti. Jadi aku tak mandi bentar, cek ganteng. Oke, see you in 1 detik kalau di YouTube. A few inches later. Oke, udah selesai mandi. Jauh lebih manusiawi kan ya. Nah, ini aku barusan pesan makan buat MTBG. Makanannya bakal enak banget kayaknya. Nah, dan sambil nunggu, tak ngopi. Ya, aku tahu ini berisik banget soalnya mesin cuci, tapi tak ngopi ya. Sambil komputeran. Oke, jadi makanannya buat MTBG datang, tak rekaman mukbang dulu, oke? MTBG-nya barusan selesai, udah selesai beres-beres. Lumayan capek, lumayan kenyang. Sekarang waktunya kerja, soalnya siang nanti bakal ketemu Kak Sani dan pacarnya. Oke, jadi tak kerja. Oke, jadi sekarang di Hongdae tiba-tiba nge-vlog bareng sama Kak Sani. Hai. Hai. Dan juga bareng pacarnya, Chris. Hai. Hai. How you doing? Good. Good. How about you? Good as well. Nice. Dan juga di sini ada Kamja. Hai Kamja. Hai, hai Kamjo, hai, 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 say hi, hai. Ya dia nggak ngerti bilang hai itu gimana, jadi nggak bilang hai. Tapi ya kita pokoknya sekarang bertiga plus satu Mas Kamjo, jadi berempat mau ngevlog bareng di Hongdae. Ini aneh ya, Kamjo ini nggak jenggong sama sekali loh, padahal jenggong. Di tempat publik ini. Biasanya kan kalau anjing kan jenggong-jenggong ya, ini sama sekali nggak. Unik. Dan tentunya karena kita ngevlog bareng, jangan lupa cek channelnya Kak Sani dan juga channelnya Chris Okano, karena bakal banyak konten kita nge-vlog collab bareng ya. Oke, jadi barusan selesai collab di channelnya Chris dan ini kameranya lagi di setting. How's it Chris? Good. The collab? Good. Good. When it's gonna be posted? Maybe in 1 week. Oke, berarti you gonna post it earlier than mine, so bisa dicek di YouTube channel ya, linknya tertaruh ya di bawah. Oke, habis ini kayaknya kita bakal lanjut kalau nggak ke cafe, ke restoran. Coba kita lihat. Bajunya orang basket coy. Basket, kamu ya. Oke, sekarang kita lagi di kafe di salah satu hotel Reese. Reese, Rice, how do you say? Rice, R-Y-S-E. Kita udah pesan minuman, ice vanilla latte, ice cafe latte, ice cafe latte. Ya apa itu, sama cake satu, jadi ini masih nunggu nanti keluar satu juga. Lo nggak bisa bayangkan kalau nge-vlog bareng dua youtuber bareng itu gini loh. Nge-vlog terus. Gini nih, nge-vlog terus. Saya nggak vlogging hari ini. You're the vlogger. Saya tidak vlogging hari ini. Saya libur. Tak minum kopinya ya.
Jadi si Chris itu sukanya itu beli lensa yang mahal-mahal, yang GM tuh. Nah kalau aku tuh suka cari lensa yang harganya efisien, yang efektif, yang apa ya, yang harganya itu tergolong murah gitu loh. Nah ini 28mm f2 itu lumayan murah, sedangkan dia itu sebenarnya mau beli yang 24, 1.4 GM itu jauh lebih mahal. Nah ini tak rekomendasikan, dia sekarang menikmati. How is it? Nice. Do you think the major thing though is really light. Do you think you're gonna buy it? Maybe. Thank you, Mr. Okano. You're welcome, Mr. Mas. Oh, mana Mr. Mas sih, wes is. Okay, jadi kita udah ngafe barusan, terus sekarang pindah ke restoran namanya Ginger Beak. Ini salah satu restoran yang tak sukai di Hongdae, tapi ini makanannya daging babi. Jadi buat teman-teman muslim kurang cocok. Nah sekarang Kasani sama pacarnya di depanku, kita udah pesen samgyeopsal 3, yaitu perut babi 3 porsi, terus pesen cola, sprite, sama kimchi. Makanannya keluar, langsung tak tunjukin. Awesome, so yeah, we're gonna eat here. Oh wait a minute, this is my favorite song. This is Bomb Park. Really? I bomb, yo. Oh. Oke, restoran ini merupakan salah satu restoran favoritku, soalnya dimasakkan. Jadi seperti yang kelihatan sekarang, dimasakkan. Ya, mulai lumer-lumer ini ya, lemak dagingnya. Wow. Meskipun pagi tadi aku udah rekam MTBG, jadi lapar lagi, baunya harum banget, enak banget. You know many YouTubers in... Oke, dagingnya udah keluar, kimchi jjigae udah keluar, sudah bisa mulai kita coba. Jadi langsung tak tunjukkan kayak apa rasanya. Dagingnya ini difermentasikan sama jahe ini ya. Nah, disajikan sama bumbu racikannya ini. Kadang-kadang yang tanya, cara makannya yang benar gimana? Cara makan yang benar adalah gimana caranya kita bisa makan enak. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kalau mau dimakan bareng sayur juga boleh, tapi itu bukan kewajiban. Oke, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Wah, kimchi jjigae-nya enak banget. Korean say, how's the real Korean? Right, that's the secret sauce right there. Good? Thank you, Chris, for the dinner. Mr. Chris. Of course. Makannya dibayarin Mr. Chris. Mereka kayaknya kayak mereka berdua yang pacaran, bukan aku guys. Saya yang jadi nyamuk hari ini guys. Ya. Oh ya, kita ke sana sih. Terus. Sekarang lagi mau ngambil foto. Soalnya cahayanya bagus banget. Gamja menikmati. Dan sekarang setiap orang yang lewat ngeliat di Gamja. Tungguan. Setiap orang. Terus banyak yang ngira aku sama Chris ini pacaran, kayaknya kayak pemandangannya berdua cowokan. Oke, jadi si Chris mau beli air di CU dan saya akan menjaga Mas Gamja. Babysitter. Hai Gamja. 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 Ya, saya dikacangin. Gamja. 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 Oke, ini akhirnya sudah beli air. You got the water. Oh my god, he drink like. Oke, okay, jadi minumnya Gamja ditaruh di sini. Terus Gamja sudah di dalam. Sama Mr. Chris kita bakal lanjut ke daerah Hapjeong. Meskipun udah di stasiun Hapjeong, kita bakal jalan ke daerah tempat kafe-kafe ya. Hey, this good. Jadi kita harus turun ke bawah sana, jauh loh lihatan. Terus katanya mau diangkat katanya. Oh, kameranya dititipkan ke saya sekarang ya. Lalu Mr. Chris-nya ngangkat anjing. Nah, jadi sekarang Kak Sani udah di sini dan lagi nge-vlog juga.
Oke, Volvola, aku ada pengumuman penting, yaitu bentar lagi bakal ada festival K-pop terbesar yang diadakan oleh Tokopedia. Namanya adalah Super K-pop Festival Indonesia. Nah, aku yakin Volvola pengen kesana, soalnya ada lebih dari 10 artis K-pop yang bakal hadir. Dan aku ada promo code yang bisa memberi diskon 20% untuk pembelian tiketnya. Yang pasti Volvola mau kan ya? Jadi jangan lupa cek linknya yang ada di description box dan juga kolom komen. Oke, jadi ini sudah jam 10, ngomong-ngomong terus seharian, habis makan enak. Ini sekarang Kak Sani lagi bersihkan. Ya, jadi waktunya pulang. Say bye. 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 Oh, Hamza, Hamza, say bye. Wait, Hamza, Hamza, Hamza. Dahar. Bye, Chris. Bye, Sani. Bye, Hamza. Lol, that was funny, oh my god.